hutan jantan, kurang lebih beratnya 60 kilo. Kita evakuasi dari Desa Batuah, Kecamatan Selamat. Selamat pagi sahabat konservasi Indonesia. Kita saat ini sedang ingin melakukan kegiatan persiapan untuk melakukan kegiatan rescue di Kabupaten Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi informasinya di sana ada dua individu orang utan, jantan dan betina dan anakan. Jadi kita bawa satu kandang di sini untuk kandang anakan. BLG. Mau ikut algi rescue? Tidak. Tidak. Standby ya. Uraga baru. Terus sekarang sama uraga baru kah? Dipindah. Dulu sebelum kau pun di sana, Jack. Iya, Kak. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and make it smile when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Cause every time I wake up I feel like it's my spot. I know it's not going wrong. Thought I could have pulled up in my scars. I'm all of a sudden I don't look at anything the same way. Got a feel of the room, I thought sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your room. Apa tadi banyak di sana? Mesti benda moral nih. Jika melihara itu dosa juga tuh. Nyiksanya. Wih, jembatan. Ya, sahabat konservasi. Kita masih perjalanan kurang lebih 5 jam masih di jalan. Alhamdulillah. Saya harus pindah mobil ke mobil Pajero. Jadi teman dari BGS dia di depan, kita di sini bersama mitra Bob UK dan ini Pak Dokter Yaudin Sofian.
Udin sedunia. Ini dia. Udin sedunia alam. Udin sedunia alam semesta. Hadis baru dikeluarkan. Masalah memelihara dan memelihara. Kalau Udin ya. Yang memelihara itu Udin. Mana orang? Ada sidin ini ke sini. Ada sini lah. Eh. Di mana? Di sebelah situ. Besar. Kalau yang hilir saja yang hilir. Yang jantan tuh, yang ganal tuh. Yang leper. Ya, kadang ada datang. Tapi pas kemarin dicari kada ada lagi. Yang ini yang ada yang di sini. Ini memang binatang, ada berapa bulan di sini. Dalam sini aja. Sekarang sini aja. Yang ini jantan betina, Pak? Yang ini jantan. Kayaknya betina. Betina. Padahal kita muhanya. Ada yang lender di sini. Jantan. Oh, ini leper jantan. Kayak bulunya habis juga di sana. Rontok bulunya. Buka situ. Di bawah aja kah atau di atas? Yuk, kita di situ. Dekat tuh, Bro. Jalan aja. Ya kalau Pak ada yang semalam juga kalau. Di bawah ada orang tuh kalau. Ada di sini. Bagaimana? Kita akan mereview orang hutan. Ya. Lanjut ikutin terus. Berapa jam perjalanan tadi? Kurang lebih dari Pangkalan Bun 5 jam. 5 jam. Oke. Kita lanjut. Sahabat konservasi, kita sudah sampai di lokasi tempat kita akan melakukan kegiatan rescue orang hutan. Informasinya ada 3 individu. Lewat sini, Kang. Lewat sana. Ada jantan betina. Dan ini ada beberapa rekan-rekan media jurnalis. Hai. Maju. Nah. Maju aja dah, lagi dah. Masih di muka. Yang sebelahnya aja, nyaman ya. Ini kita kali dalam rata. Ada satu sarang. Sarang lama kelas B dan kelas A. Masyarakat ada anak-anak mulai berbondong-bondong untuk menyaksikan kita melakukan kegiatan rescue. Informasinya orang hutan di sini sudah kurang lebih 3 bulan di sini, tidak pergi kemana-mana. Vegetasi ini pohon karet, rambutan, ada durian, campuran. Minggir, 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 minggir. Oke, itu satu sarang. Semoga berhasil. Sampai saat ini orang hutan belum terlihat. Sepertinya orang hutan berada di sekitar bawah permukaan ya. Cukup banyak sarang yang kita jumpai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat konservasi Indonesia. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Mei 2022 kita telah berhasil melakukan kegiatan evakuasi satu individu orang hutan. Selamat, kita amankan. Hanya saja ada beberapa butir peluru senama angin yang perlu kita operasi. Saat ini kita setelah orang hutan ini sadar, kita akan menuju Pangkalan Bun kurang lebih 5 jam. Kemudian nanti kita akan melakukan kegiatan observasi dan pembedahan kecil yang dilakukan oleh dokter untuk mengeluarkan peluru senapang angin yang ada di dalam tubuh orangutan tersebut. Ikuti terus Orangutan Traveler, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Salam konservasi. Berapa bulan di sini, Pak, orang hutannya? Udah lama, udah. Ada 3 bulanan, ada lah. Ada 3 bulanan. Berapa individu yang pengen lihat di sini selain ini? Cuma
Baru ini aja? Apanya? Orang utannya hanya ini aja kan? Oh, sudah lama ke sana. Oh, dari ulu-ulu sini lah. Tapi orang utannya ini ya? Iya. Gak ada yang lain? Oh, memang yang jantan ini lah, kipetnya lebar lah. Nanti kalau ada informasi apa-apa, boleh telepon lagi ke penguri atau apa. Yang penting jangan dilukai, jangan apa, supaya aman. Karena orang utan ini... Itu mau dianor dilukai orang utan? Nah, gak boleh. Karena ini orang utan dilindungi. Sama dengan kita juga, bahaya untuk pian, bahaya untuk... Biar aja. Biar aja. Orang bilang orangnya, dia mau makan juga. Gitu. Ya. Memang dulu ada yang anu membawa anaknya itu, tapi sekarang ini enggak. Sudah enggak kelihatan lagi. Yang ini lagi baru, ya ada 3 bulan yang ini. 3 bulan. Melintas lah. Meresahkan. Ya, betul. Memang... Itu rombia yang untuk sapi itu habis. Nanti kalau ada lagi, lapor aja ke BKSDA. Ya, ya. Supaya aman. Atau Pak Kadesnya, biar Pak Kadesnya meneruskan ke kita. Saling paham aja kan, mereka juga butuh makan ya kan, kita juga butuh makan supaya aman. Bapak jangan melukai, jangan apa. Memang sudah tahu ya, sudah dibilangin, sudah dibilangin, nggak boleh nanti kasus hukum malahan kita. Biar aja yang kami jauh-jauh kesini kada apa-apa datangi, yang penting sama-sama gotong royong lah, menunggukan, mantau kan. Makasih banyak, kami udah dibantu Pak. Makasih Pak. Kami itu terima kasih. Ya, siap. Jadi gak ada meresahkan. Iya, betul. Sama-sama kita. Makasih banyak, Pak. Yuk. Sip. Bilang. Salam konservasi gitu. Salam konservasi. Sama-sama. 1, 2, 3. Salam konservasi. Iya. Mantap. Dadah. Ya. Sekali lagi bilang salam konservasi lah. 1, 2, 3. Salam konservasi. Ya. Sahabat konservasi, terima kasih sudah membantu kegiatan rescue dan evakuasi orang utan di Desa Batuah, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kota Waringin Timur, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih antusias warga untuk membantu kegiatan evakuasi. Dua aja. Mana pisang tadi lah? Oh ini lah. Kaget saya.